Kedua kurir sabu ini Syarif dan Iman ditangkap di Jalan Terminal Dara, Kelurahan Dara, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bima Kota menangkapnya, kedua kurir tengah mengantarkan pesanan paket sabu seberat 1 gram. Di TKP, polisi tidak menemukan si pemesan. Kedua kurir ini adalah incaran yang telah lama ditargetkan polisi. Lantaran keduanya kerap beroperasi edarkan narkoba di sekitar Kota Bima. Saat ini polisi tengah menelusuri sindikat yang terhubung dengan kurir ini, termasuk identitas si pemesan. Targetnya pemasok dan sang bandar bisa juga terjaring. Kita amankan dua orang atas nama IM dan sama SF, itu berdomisili di Kabupaten, yaitu di Sila, Pasanggaro. Dan barang bukti serta para pelaku kita amankan di Satres Narkoba Polres Bima Kota, sementara dalam proses pendalaman dan penyidikan.